Oke, nah sekarang kita udah mau ke Nana lagi. Kayaknya ini Nana ya? Ini Nana ya? Iya. Kalau pengen naik Nana itu, kita mesti naik dulu apa tuh? Ke tangganya ya? Lagi kita tunjukin ya? Iya. Oke, let's go. Nah jadi yang terpenting teman-teman jangan sampai kehabisan baterai pokoknya, biar bisa apa namanya itu? Yeah. Biar bisa pakai Google Map gitu kan. Dan apa ya? So kayak kita biar bisa kemana-mana gitu ya. Yeah. Nah sekarang kita ke Nana dulu. Ini Nana bukan? Oh, bukan? Yang depan yang Nana. Pokoknya Nana itu ada ini ya guys, ada apa ya? Tandanya. Oke. Okay, kita kayak gitu. Terus biru merah gitu. Biru merah. Oke, kita tunjukkan lambangnya ya ke teman-teman ya. Nah guys, kita akan tunjukin ke teman-teman sekalian seperti apa lambangnya. Nanti teman-teman kalau mau tanya BTS, nah itu ya. Itu. Ini enggak? Tapi kita mesti jalan lewat kanan guys. Oh iya benar, that's right. Nah, ini kalsok kita yang pertama. Jadi awalnya kita main ini aja kan? Iya, main-main aja. Ternyata kok orang-orang lagi kanan semua ya. Oke, okay, nah ini dia. Nah, habis ini? Sekarang kita harus nukerin uang kita ke recehan. Ah, bisa ada dua cara sih. Yang pertama nukerin uang dulu. Kita nukerin uang dulu. Ini. Ah, mana aja? Yang pertama kita bisa nukerin uang dulu atau bisa langsung beli tiketnya. Ya enggak? Biasanya ada bacanya kan? Iya. Nah, kalau di sini biasanya dia langsung beli tiket. Cuma kalau kalian punya uang receh, kita langsung beli. Iya, tapi yang kita punya itu. Iya. Kalau teman-teman punya uang receh, itu ada otomatis gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak punya, biasanya ada bacaan exchange. Cuman ini kayaknya nggak ada ya. Dia kayak langsung ini aja ya. Iya. Terus teman-teman, kenapa mesti naik BTS? Karena BTS itu menurut aku sih kayak murah banget gitu. Dan itu bisa kemana-mana. Oke. Okay. Yuk. Kalau dirupiahin mungkin belasan ribu guys. Ya oke. Okay. Yuk. Nah sekarang kita mau ngantri buat beli tiketnya. Kamu yang beli ya? Aku, kita beli yang apa tuh? Ke yang sekali jalan ya? Ke Ari. Iya. Terus dia ini. Oke. Udah siap? Oke. Ari Station. Ari 44 bar 2 88. Oke, jadi ini 5.000. Oke, so apa namanya tadi kita ngasihnya 5.000 sih. Ini kebanyakan. Kebanyakan kayaknya. Oke. Okay. So, oke. Okay. Thank you. Kayak gini guys. Kita udah dapat. Ayo, ayo, ayo. Tik dulu nih. Thank you. Oh, yeah. Sekarang aku udah punya kartunya. Cuman aku pilih yang single journey, jadi cuma buat sekali aja. Oke, okay, jadi aku sekarang udah beli yang single journey. Dari Nana Station kita mau ke Ari. Cuman orang-orang sini bilangnya Ali, Ali Station. Itu kita tadi habis 44 ya? 88 buat 2 orang, berarti seorangnya 44 kan? Ini kayak di MRT Jakarta. Oke, okay, so kita tembelin. Oke, okay, that's good. To Mochip, kita pilih yang arah ke Mochip. Iya. Karena Ari itu arahnya di Mochip kan. Kalau untuk kita sekarang dari Nana tuh berarti arah ke Mochip gitu. Tidak apa ya? Lumayan. Itu tuh Mochip tuh. Udah jadi. Nah, ya ini BTS di Nana ya. Iya. Ini dia nih, udah kucel banget kan? Oke. Okay. Nah jadi sebenarnya apa ya? Ini ada dua bagian kan? Iya. Sebelah sananya itu berbeda dengan yang di sebelah sini arahnya, ya enggak? Iya.
Kalau kita ke arah sana nanti. Jadi ketika kita awal ke sini mesti ingat-ingat dulu arahnya kemana ya? Iya. Atau kalau misalkan kita bingung arahnya mau kemana, kita bisa tunjukin ini ke petugasnya. Lalu kita bilang stasiun apa yang mau kita tuju ya? Iya. Dan sebenarnya sih di setiap stasiun itu selalu ada kok ini apa namanya tuh? Petugasnya. Petugas sekaligus petanya arahnya kemana? Iya. Gitu. Apalagi kalau yang tadi di depan yang buat nukerin kartu. Isinya bisa bahasa Inggris. Ini dia. Jadi BTS-nya udah datang? Tujuan Wonsuk ya? Iya. Yeah. Masih turun di Alice Station. Wah, penuh banget ya. Yuk. Bakalan penuh banget. Ini kayaknya jam orang pulang ya. Jadi kayak penuh banget. Ali. Nah, kita akan turun guys. Tadi sebenarnya BTS itu ya, kalau kita boleh deskripsikan sedikit, ternyata di atas lantai 3 gitu. Iya. Ya, jadi lantai 3 itu BTS, lantai 2 itu tempat penukaran tiket dan sebagainya, tempat kita masuk. Lalu kita kalau kita pengen turun ke ke jalan raya gitu ada di lantai pertama di dasarnya. BTS itu berarti Trans Solo. Yeah. Apa tuh? Apa? Aku lupa. Bangkok, Trans. Skytrain. Okay, itu lah pokoknya. Oke, benar. Nah, hari ini kita nyobain benar-benar apa namanya ya? Apa? Kita benar nyobain BTS. Ya. Dan nanti kita akan bikin juga yang MRT kalau kita punya waktu ya. Oh iya, yang best ke BTS itu. Benar-benar kayak rasanya itu kayak MRT. Jadi jarang banget ada orang yang duduk, jadi kayak bisa tempat gitu, bisa tempat duduk. Karena barusan itu adalah jam pulang. Iya, jam pulang kantor. Kalau kita kesini juga, insinyur juga sama ya. Iya. Ya, jadi gitu sih. Nah, teman-teman nanti tiketnya itu nanti tinggal dimasukkan. Iya, kalau udah. Iya. Oke, okay. Hey. Masukin. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi barusan itu dimasukin karena kita belinya yang cuman single jenis gitu. Tapi tadi di depan kita ada beberapa orang yang dia nggak masukin kartunya. Kenapa? Karena dia pakai redit. Iya, pakai redit. Tapi sama yang kayak gini juga, ini kayak di Bandung. Oh, yang ini ya? Kalau bagi teman-teman yang pernah di stasiun Bandung. Nah, ini ya. Oke, nah yang ini lagi, selalu ingat bahwa kalau mau turun gimana? Kalau mau turun? Apa? Di sebelah? Sebelah kanan. Oke, kita akan tunjukkan ke teman-teman ya, bentar lagi ada orang nih. Iya. Aku ada di bagian sebelah kanan. Oke. Oke, tadi kamu punya pertanyaan apa? Kamu punya perasaan yang berkesan nggak ketika kamu di BTS tadi? Oke, jadi aku tadi sempat diajak dulu sama Vera karena memang lagi penuh banget dan kebetulan pada saat itu orang banyak keluar dan banyak bangku kosong. Cuman aku liatin sekitar kok nggak ada cowok-cowok yang duduk gitu. Jadi akhirnya aku nggak memutuskan duduk dan ternyata memang orang-orang di sini cukup tertib ya. Iya. Di bangku ini cukup tertib.
di mana mereka yang cowok-cowok, baik anak kecil maupun yang udah gede kayak aku nih, dia nggak mau duduk gitu. Kalau masih ada cewek yang berdiri. Dan kalaupun cewek duduk, ketika dia lihat ada bapak-bapak, ketika kakek, dia langsung melihat, dia langsung berdiri. Gitu. Iya, jadi dia nggak nunggu lama-lama. Pas kakek-kakek masuk, dia langsung berdiri dan mempersilahkan untuk duduk ya. Nah, bahkan tadi lihat nggak sih ada anak kecil? Oh iya. Sama ibunya. Iya. Ada cewek juga kan lagi duduk-duduk. Langsung berdiri. Langsung berdiri dan menggantikan. Dan kamu pengen ganti juga kan? Maksudnya pengen ada anak kecil juga cuman. Pengen berdiri cuma ibunya. Okay, it's okay katanya kan ya. So memang ini pengalaman yang luar biasa ya sebenarnya. Ya. Walaupun mungkin hal sederhana, tapi ini merupakan bentuk budaya yang bagus ya. Iya. Begitu. Nah sekarang kita mau pulang nih, jadi kebetulan itu cuma main BTS doang. Iya. Jadi kayak Medan tuh kayak gampang kemana-mana ya. Gampang kemana-mana ada gedung kan BTS, jalan kaki nyampe. Iya. Jalan kaki nyampe gitu ke tujuan. Benar-benar memudahkan dan murah banget. Oke. Okay.